menghitung jumlah dari pemain masing-masing sebagai ya. Kickoff babak kedua telah dimulai. Posting yang cukup bagus dari dan maksudnya tadi bola tidak terkejar karena bola tadi meluncur keras ke luar lapangan dengan ya anak-anak dari armada tadi dan diangkat ke pelukan nomor punggung 13 dari Pak Yusmani saudara ke nomor punggung 13 saudara daerah jantung pertahanan. Oh, aku jaga gawang David dari armada tadi keluar dari sarangnya untuk memungut bola pun dihentikan oleh salah seorang pemain dari armada ini saudara. Langsung salah seorang pemain langsung ke depan. Oh, tepat di penggelungkan penjaga gawang armada saudara. Langsung salah seorang pemain langsung ke depan. Oh, tepat di penggelungkan penjaga gawang armada saudara. Langsung ke depan. Oh, tepat di penggelungkan dan maksudnya tadi bola tidak terkejar karena bola tadi meluncur keras ke luar lapangan dengan ya anak-anak dari armada tadi dan diangkat ke pelukan nomor punggung 13 dari Pak Yusmani saudara ke nomor punggung 13 saudara daerah jantung pertahanan. Oh, aku jaga gawang David dari armada tadi keluar dari sarangnya untuk memungut bola pun dihentikan oleh salah seorang pemain dari armada ini saudara dan kembali bola tadi yang kita saksikan saudara Palguswa FC nomor 3 melakukan lemparan yang dilakukan sudah diserobot ataupun dicuring dari armada ini saudara. Kembali armada menguasai bola melebar ke sebelah kanan yang kita saksikan apa yang terjadi melangkuti dan kita siapkan diri yang kita saksikan saudara penjaga gawang singgih ini saudara keluar dari sarangnya untuk menurut bola tadi bukan di sana ya dan akhirnya bola tadi terlalu cepat keluar dan akhirnya pun terjadi lemparan ke dalam ya kita saksikan apa yang terjadi di sana kembali terjadi akan dilempar ke nanti saudara. Oh, bola sodoran tadi. Ya, oh, bola menyisir ke tengah lapangan tadi saudara. Ya kembali Pak Yusuf menguasai bola. Ya kembali Anan berbaik. Acara sektor pertahanan ini saudara dan penjaga gawang David dari armada ini serangan tadi dikirimkan suplai bola ke tengah lapangan tadi tapi sayang terjadi handball. Dari Desa Mekar Jaya Jalur 14 yang ada ke salah seorang pemain langsung ke depan ya sudah dilakukan terjadi di sana terjadi ya ada yang kurang kencang dan bola tadi saudara-saudara bola memang kurang kencang tadi dan di perlu juga gagalan dari dapat penggunaan saudara di terima lima bersini berapa lima soal berjalan dari perempuan pemain dari ya masih anak-anak dari Apal Biswa ya Apal Biswa kalau kita sekarang ya armada masih masuk bola apa yang terjadi di sana saudara. Oh, armada masih masuk bahaya. Oh, kembali saudara dan akhirnya kembali nomor punggung 13 dari salah seorang pemain dari armada ini saudara ya terjadi pelanggaran wasit Arif Sobukul ini saudara-saudara dari pagi suara FC ini ya kita saksikan ada salah seorang pemain dari armada ini ya kembali nomor punggung api langsung diberikan ke depan kepada armada masih menguasai bola ya perebutan di sana. Ya kembali perebutan di sana. Ya apa yang terjadi? Oh masih dikeluarkan sendiri. Apa yang terjadi? Oh sayang sekali bola tadi di babak pertama langsung ke tangan. Oh iya saudara-saudara sayang sekali tadi. Bendera besar bangun langsung jamaah. Apa yang terjadi? 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 Apa y
belakang dari punggung 11 keluar, digantikan oleh nomor 2 dari Armada. Kembali saudara, langsung ke depan dan terjadi. Ia terjadi pelanggaran ataupun untuk para pemain dari Palgiswa. Langsung Armada mengasuh bola saat ini. Tadi sudah dilakukan, langsung dikirim ke kotak penalti. Maksudnya tadi serangan-serangan dari anak-anak dari Armada ini. Yo, satu-satu, maju yuk, maju yuk. Tadi bisa menguasai bola. Serangan oleh para pemain dari Armada ini, saudara. Nomor 6. Ya, saudara dari Palgiswa, nomor 6. Ya, kepada siapa diberikan, langsung ke depan. Nomor 11 tadi, langsung dikirim ke tengah lapangan ataupun di daerah jantung pertahanan dari permainan dari Armada ini. Dan halau saja, bertindak selama-lama. Ya, kita saksikan Palgiswa FC, ya, nomor 6 tadi, terlebih dahulu. Terus. Ya, nomor 3 yang ada dalam salah satu pemain nomor 18 ini saudara karena yang diperlukan. Ya, kembali masih nomor 3 dari Palgiswa dan nomor 18. Oh, akhirnya sudah menangkan oleh para pemain dari Armada ini saudara. Ya, kembali terjadi. Oh, ya, apa yang terjadi saudara? Berbahaya tadi maksudnya anak-anak dari Armada masih mengasuh bola nomor 18 kepada siapa diberikan. Ya, kembali 18 ini masih mengasuh. Oh, disuai dari belakang tadi saudara-saudara. Hanya terjadi Alkun 9 Alkun 9 ini saudara saudara dihadang salah seorang pemain Alkun 13 dari Armada dari Alkun 17 dikirim ke depan. Maksudnya tadi di Alkun salah seorang pemain dari Palgiswa tadi saudara. Ya, masih anak-anak masih dari pemain dari Armada kepada siapa? Masih melihat kejadian, diberikan kepada siapa? Rekannya tidak akan membantu di sana. Akhirnya pun bola dikerasan sepenuhnya oleh para pemain dari nomor punggung 13 dari Armada ini. Dan saat ini saudara-saudara bola dihalau saja ke tengah lapangan 11 ini saudara-saudara dari Palgiswa. Oh, dua saudara-saudara akhirnya bola lemah datang ke murid dari penjaga gawang jatuh tadi saudara. Dia langsung muncul seorang pemain ataukah langsungkan langsung tujuh saudara-saudara. Ya, langsung berpan. Oh, dia langsung ke murid gawang saudara-saudara. Sayang sekali nyata tadi masih di luar angkasa tapi ya langsung berpan. Oh, dia langsung ke murid gawang saudara-saudara. Sayang sekali nyata tadi masih dia langsung ke murid gawang saudara-saudara. Sayang sekali nyata tadi masih nomor 9 buat saudara-saudara kita saksikan. Oh, kalau satu ke tengah lapangan melebar ke sebelah kiri tadi. Ya, kita saksikan apa yang terjadi. Nomor 6 tadi langsung ke depan. Oh, maksudnya saudara-saudara bola keluar lapangan nomor 3 dari Palgiswa. Ya, berikut salah seorang pemain dari Armada tadi saudara. Oh, langsung bola ini pemain dari Armada. Sekali tadi dua serangan demi serangan kita saksikan saudara. Tidak apa yang terjadi pada seorang pemain dan masih terbelah. Semoga dan oh saat ini saudara dan ditandu. Ia kembali. Para pemain dari Palgiswa saat ini sedang meneguk air mineral ini saudara. 3 masuk dari Palgiswa. 6 keluar, nomor 23 masuk.
Dua bola di ada penalti punggung 6 ini saudara, langsung ke daerah tetap penalti ataupun daerah pertahanan ini saudara, langsung kembali maupun 13. Saatnya saudara-saudara, tendangan tadi kurang begitu sempurna dan kembali ke daerah masih ke daerah para pemain dari Palkiswa ini saudara. Balik yang sangat cepat ini saudara-saudara, apa yang terjadi? Bola tadi tidak bisa dikendalikan dengan baik tadi saudara, dengan demikian bola masih berputar di daerah permainan dari Palkiswa ini saudara. Langsung dihalau saja ke tengah liga. Ya, kita saksikan pemain pengganti ini saudara-saudara, nomor punggung 23 ini saudara. Ya, kembali anak-anak dari Palkiswa langsung ke berat peluh salah seorang pemain dari Palkiswa. Tambahan buat ya saudara-saudara, pemain dari kedua pemain ini. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara-saudara? Salah seorang ke tengah maksudnya. Dihalau saja keluar lapangan. Ya saudara-saudara, dengan demikian wasit Arif Sodikun SPD ini saudara telah meniup peluit panjangnya, dengan demikian berakhirlah sudah di kick off babak pertama ini dengan keadaan saat ini adalah 0-0 untuk keunggulan sementara untuk para pemain-pemain kedua pemain ini. Dan akan kita saksikan saat lagi di kick off di babak yang kedua. Ya saudara-saudara, pertandingan ada Bapak Ilham, Bapak Suparlan SPD, Ibu Damang Wahyuni sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Ya saudara-saudara, akan kita saksikan sesaat lagi kick off di babak yang kedua setelah yang berikut ini. Ini dan seterusnya nanti ya. Bermainlah dengan baik, jangan sampai terutama para supporter ya, para supporter, para pendukung fanatik dari kesebelasan masing-masing. Kami mohon jangan mengatakan perkataan yang tidak senonoh ya, jangan berkata-kata yang kurang baik kepada para penonton sehingga bikin emosi para penonton dan jadilah dari Stadion Gelora Indra Burangsua dari Mekar Jaya Desa dan pertama babak kedua ini dipimpin oleh wasit saudara Arif Solihin SPD, dan mana dia tadi telah menghitung jumlah dari pemain masing-masing sebelah dia. Kita babak kedua telah dimulai. Posting yang cukup bagus dari Palkiswa maupun juga Armada Reza ya, maupun Armada ternyata bola bisa menerobos dari muncul gunanya yang berada di tengah lapangan ini. Sudah kembali Armada kembali masyarakat, kembali pemain berbunuh 3, lalu Pajisa, Armada berbunuh 8, berbunuh 15, Armada berbunuh 8, dari Armada, iya, lama, kembali, 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 Armada, kembali, 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 beberapa yang kedua ini hanya memperoleh dan mengubah sebuah kedudukan menjadi 1-0. Apakah hanya sebuah fata morgana yang hanya sekilas saja kita saksikan tendangan bebas dilakukan oleh pemain 18 dari Armada. Dan kita saksikan para pemain dari Palkiswa 1, 2, 3, 4, 5 yang coba menghalangi, membayangi dari tendangan pergerakan Armada. Tendangan saja dengan cermat. Ya,
sudah pasukan tadi diberi kegiatan dan melakukan tendangan di tengah pertandingan para rekannya di tempat sana dikaling saja oleh pemain dari Persis ya. Kali ini bisa mengusir rekan ekspornya bangun serangan sana. Nah yang sekali masih bisa Armada Persis melakukan serangan di lini sebelah utara memang para kawan di sana dan menang. Banyak sekali terpeleset tadi pemain terbaik dari Persiswa sehingga bola tendangannya keluar senjata bola tertepis oleh Fata Morgana yang hanya sekilas saja kita saksikan tendangan bebas dilakukan oleh pemain 18 dari Armada. Nanti persaingan para pemain dari Balkiswa ada 1, 2, 3, 4, 5 yang coba menghalangi, membayangi dari tendangan pergerakan Armada. Hingga memperoleh dan mengubah sebagai bukan menjadi 1-0. Apakah hanya sebuah Fata Morgana yang hanya sekilas saja kita saksikan tendangan bebas dilakukan oleh pemain 18 dari Armada. Nanti persaingan para pemain dari Balkiswa ada 1, 2, 3, 4, 5 yang coba menghalangi, membayangi dari tendangan pergerakan Armada. Masih mendarat di kaki para pemain Armada yang cukup tangguh. Kembali di sini nih penyerangan dari Balkiswa di sana. Main Balkiswa tadi kembali keluar lapangan hanya menyaksikan lemparan ke dalam Balkiswa berbelum 14. Balkiswa dengan lemparan ada di sana. Kali ini kembali lagi ada kaki para pemain. Lagi menggarap bola di kaki Armada. Kembali lagi ke belakang. Masih Rizaris. Punggung 14 keluar, dilanjutkan nomor punggung 15. Karena memasukkan Amorsi terbarunya. Namun sayang saudara, bola masih berlalu lebar dan langsung sehingga bola saja menggarat di terbarunya. Dengan nomor punggung 9 dikeluarkan oleh pelatih dari Persiswa. Dilanjutkan dengan nomor punggung 21 yang baru akan menambah daya gedor dan pertahanan yang cukup tangguh bagi Persiswa. Apakah sebaliknya? Kita saksikan saudara-saudara. Kembali bola di putar di sana. Persiswa, Namun sayang masih terlalu mudah bagi
kiper Arya. Armada mengejar bola, kembali mengejar Patiswa, kembali Patiswa, kedalam bagi Armada. Armada yang kembali marah, lama di dalam tubuh 8 orang Patiswa, kali ini kembali mundur, mengejar mundur ke Patiswa, umpan hasil menyerangnya di sana membuskan, kembali mengejar pemain dari Armada. Apa yang terjadi? Benturan masih berjalan, langsung lari, berlari dengan gimana? Armada Patiswa berlarian, umpan jarak. Oke, thank you atas perputnya. Kembali Armada akan tahan sekelangan saudara. Ada kelemaran ada nama dosan dari Armada Bodoer Patiswa. Kembali bola disabut besi oleh pemain belakang Patiswa sehingga bola bola lapang lewat ke dalam bagi Armada. Armada di sana lapang tutup. Ia bagi oleh pemain dari Patiswa. Patiswa kembali bola. Ada Armada di sana, umpan ke tengah. Masih belum bisa menghasilkan apa-apa saudara. Kembali ke tengah. Halo. Duduk saja bu ya, duduk ya. Ya, permainan cukup seru saudara. Di mana serangan demi serangan dilakukan. Dari Patiswa kemudian eksekusi tendangan bebasnya bagus dari saudara. Namun ada tampak pada bola kembali lagi ke sana. Patiswa Patiswa kembali satu saja keluar lapangan dan bisa untuk tentunya menggunung tinggi nilai skor bebas. Kemana? Kembali kami pendukungnya Armada. Pendukung Patiswa. Patiswa kita saksikan para pemain dari Patiswa 1, 2, 3, 4, 5, 6 berada di pertahanan menahan serangan dari Armada. Ada 5 pemenang dari sana. Masih kembali menyelamatkan bola dari Armada yang berundur dari back. Patiswa lagi ke sana. Namun saya berlaku dan ada kembali lapangan ke dalam kembali. Pemain belakang nomor punggung 3 yang cukup cepat, nomor punggung 2 yang cukup tangguh dari Patiswa. Namun sayang bola lagi-lagi mendarat di kaki Arwan dari back-backnya di sebelah kanan teruji. Di mana pertandingan pada sore hari ini kita diperkontrolkan dengan adanya pertahanan-pertahanan dari masing-masing. Armada di sana, Armada kembali dalam serangan, ada rekannya di sana. Satu kembali menyentuh kami dari Patiswa, untung sampai ada rekannya di sana. Patiswa, Armada di sana, Patiswa, Armada. Dan sepertinya dilakukan oleh Armada tendangan bebas untuk Patiswa, kapten. Melakukan satu tendangan dan kita saksikan arah 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Patiswa yang berada di dekat dari lini pertahanan Armada. Kita saksikan melompat para satu. Patiswa teman boleh teman-temannya ada yang tahu kembali pergi ke bola sekarang lini pertahanan dari Armada. Mungkin saya saudara masih mendarat bola di kaki. Coba kencang Armada masih bola bola masih menyentuh kaki dari Beckham berada di atas 16 dari Patiswa. Lama dulu apa yang terjadi? Outside dilakukan oleh pemain dari Armada
Sehingga kembali tendangan bebas. Bagus sekali, burung bola terjatuh, masih kembali melanjutkan tuh. Mana, bagus ya. Sedangkan dari Palkiswa nomor mana? Palkiswa ini kan? Hanya dibuatkan saja bola. Tangkap bola pemain belakang kita dari Palkiswa. Tendang dalam mungkin. Palkiswa nomor 21 dengan ingin menuju 2 kepada pelaku kemarin mana? Kembali. Lakukan bagus bola. Ada rekannya di sana. Ambil sayang masih berlalu luar bola. Dijuarkan saja oleh pemain antara Malaya dari desa Sugih Waras dengan berhadapan dengan junior FC dari jalur 20. Tentunya jangan dilewatkan secara bagus sekalian para pemain yang berhadapan dengan junior FC dari desa jalur 20. Dan di menit-menit terakhir ini tentunya kami sampaikan bahwasanya skor sementara lawan masing-masing berdasarkan berjaga pemain Agusel dari Armada. Terlalu melebar saudara. Oke, saudara. Ada pertanyaan, dia kasih ya. Masih cukup muda. Jangan jauh Armada tadi. Dengan bola ke tengah. Namun kalau masuk, Pakislah. Belum bisa melebar bola. Dalam bentuk aku dari Pakislah. Untuk Armada bagi nomor punggung dengan pergawang Armada yang dicetak oleh Barra. Cukup bagus tendangan dari Persija sang kapten nomor punggung 10 tadi saudara. Tak menyentuh sedikit pun pemain maupun kiper dari Armada. Bola merobek gawang berjaga selama kurang lebih gawang Armada yang mencoba ke depan Armada. Tendangan dari Persija sang kapten dengan berbobot 10 tadi sang Armada yang mencoba ke depan Armada. Kali ini Armada Jabar akan membalas
dari barisan namun sayang bola sudah di tangan namun kiper terjatuh terdorong oleh Armada mempertahankan gawangnya hanya di menit dalam pertandingan bisa dirobek oleh kekuatan tendangan dari Markiswa lewat nomor 10 sang kapten. Berikut tentunya kami sampaikan terima kasih. Baik, tentunya kembali kami sampaikan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan di kesempatan lain kesempatan Anda akan beruntung karena tentunya apa yang Anda perjuangkan tadi yang kami saksikan di sini sudah cukup bagus. Sudah bisa mempertahankan gawangnya selama 70 menit. Namun tetap pertandingan harus ada berakhir dengan kemenangan. Dan tentunya kami ucapkan selamat dan Armada yang mencoba kita berat para. Ayo, berat kita berat.